Jenazah pelakon veteran Kamarul Zaman Bakar, 62 tahun, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Baru di sini pada hari ini sekitar jam 2.20 petang. Jenazah pelakon itu selamat dimandi dan dikafankan di Masjid Al-Ihsan Bukit Baru sebelum disembahyangkan dengan dihadiri lebih 500 orang termasuk keluarga dan rakan selebriti. Anak sulung Awal Yaham yang juga pelakon Muhammad Anis, 35 tahun, berkata dia sekeluarga reda dengan pemergian arwah bapanya yang mengalami gejala batuk berpanjangan sejak dari Raya Aidilfitri lalu sebelum dimasukkan ke Hospital Melaka. Menurutnya, selepas 8 hari mendapatkan rawatan di ICU pakar perubatan mengesahkan Awal Yaham mengidap penyakit kanser paru-paru. Apa-apa pun kami reda. Kami reda ketentuan ilahi. InsyaAllah kan dia pun mudah. Segalanya mudah. Terima kasihlah banyak-banyak yang saya... Ayah ni, ayah saya bukan orang yang popular tau. Ayah saya bukan orang yang popular. Saya tak sangka orang cover. Jadi terima kasih korang. Yang 3 minggu lepas, kejadian dia bila dia tak menyahut panggilan kami. Dia seolah-olah macam berada di dunia dia, tetapi mulut dia tak berhenti bercakap. Itu menjadi tanda tanya saya. Macam bila kita panggil dia tak nyahut. Dia dengar tapi dia tak layan kita. Dia bercakap je. Waktu semayang dia semayang. Jadi macam ni mak saya dia rasa macam risau. Dia kata, ayah kau ni lain ni kan. Call ambulance. Bila call ambulance, ambulance sampai dia tengah solat asar. Pihak medik tunggu dia habis solat, bujuk dia kan. Dia still habis solat, dia turun sikit. Benda ni sangat drastik. Saya pun tak sangka. Saya ingat panggil ambulance pun kata oksigen dalam darah kurang kan. Saya tak sangka sampai je emergency ke zon merah. Malam tu ditidurkan dan sampai sekarang saya sangat tak sangka benda ni. Tapi apa-apa pun saya reda lah kan. Ini ketentuan.